Assalamualaikum dan hai semua. Kembali lagi pada episod kali ini. Kami berdua akan berkongsikan kepada korang semua 5 jenis video assignment yang korang boleh buat untuk assignment korang. Yes. So, yeah. Sebelum kita teruskan, stay tune. Kembali lagi kita kepada video ini. So, seperti mana Akhil cakap tadi, kita orang akan share dekat korang semua 5 jenis video assignment yang korang boleh gunakan untuk assignment korang lah. So, apa yang kita orang suggestkan adalah berkenaan dengan pengalaman kita orang sendiri kita orang guna dan apa beberapa sedikit yang kita orang rasa korang boleh gunakan lah, manfaat untuk orang semua. Kalau korang ada idea lain atau yang mungkin ada input lain, mungkin boleh share dekat komen. Boleh tak komen. Yes. So, antara yang pertama jenis video yang korang boleh buat adalah short film ataupun film pendek. Yes, kenapa short film atau film pendek? Mungkin korang rasa susah atau macam susah gila nak buat kan? Yeah. Sebenarnya tak susah. Kalau korang master dua benda senang ni. Senang sangat. Yes. First kali adalah storyline. Kenapa storyline penting? Sebab storyline ni akan menampakkan korang punya short film tu nampak lebih menarik. Nampak jalan cerita yang lebih tersusun, tak berterabur sebagainya lah. Yeah. So korang kena set daripada permulaan, climax dan apa ending dia. Macam korang belajar dekat komsas kan. Macam cerita novel macam tu lah. Macam tu lah. Dialog juga sangat penting. Korang kena matchkan dengan situation, bagaimana shooting angle, bagaimana korang pilih waktu untuk korang shooting tu sangat penting. And korang kena bincang lah semua dengan groupmates ataupun teammates korang untuk buat video secara macam ni. Betul. So yang kedua ialah korang kena master atau at least korang kena banyakkan dalam 4 ke 5 shooting angle. Tapi memang kena banyakkan lah. Kalau satu atau dua macam jadi orang nampak bosan. Okay. So korang macam boleh tengok kita orang contoh dekat atas ni, masa, wasiat, hutang. So that's a type kita orang boleh gunakan. Dan kita orang banyak rujuk kepada this one lah, type. Kita orang link kat atas ni salah satu kita orang punya inspiration lah untuk kita orang belajar sikit-sikit berkenaan shooting. So korang boleh tengok sendiri macam angle dia je. So itulah kita orang belajar kat situ banyak. Yang kedua adalah berkenaan dengan explanation video. Apa maksud explanation video? Explanation video adalah satu video yang macam korang biasa tengok sangat dekat mana-mana, even start daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Korang biasa sangat biasa. Korang terang satu benda. Betul. Tapi untuk video pula, penggunaan dia agak berlain sikit. Bagaimana korang nak versatilkan kreativiti dan sebagainya, korang input berbagai. And paling penting adalah korang dialog korang dalam video tu and korang gunakan latar belakang, background music dan sebagainya, itu sangat penting. Dan penggunaan masa untuk korang menerangkan sesuatu maklumat tu korang kena pandai jugalah, sebab jangan panjang sangat. Korang sendiri pun faham lah, kalau panjang sangat video orang akan jadi bosan dan kalau pendek sangat pun maklumat terhad dan sebagainya. So antara perkara yang kita boleh share tips adalah dengan gunakan gambar atau music background. Seperti mana yang dekat MBL Studio buat, yang diorang gunakan background atau gambar untuk certain word atau certain picture yang diorang boleh tunjukkan. So kita boleh ambil sebagainya contoh diorang. So that's ada antara improve untuk korang punya video lah. Explanation. So untuk video yang jenis video assignment yang ketiga adalah korang boleh buat jenis video assignment berbentuk interview ataupun temu ramah. Temu janji. Bukan temu duga. Bukan temu, tapi temu ramah. Temu ramah lah. Temu ramah adalah kebiasaan sangat korang tengok dekat macam television, bagaimana pemberita ataupun bagaimana kebiasaan banyak sangat lah, lots of channel yang korang biasa tengok. Tapi untuk assignment adalah salah satu perkara yang korang sangat penting adalah dialog korang manage macam mana, dan shooting angle yang korang tadi kita orang share macam mana korang punya shooting angle dan sebagainya, interaction korang dengan interview korang macam tu lah, interview dan sebagainya. Dan kebiasaannya dua orang lah interview ni, tak ada tak adalah seorang kan, tak lagi orang. Kalau seorang tu namanya bukan interview. Nama dia interrupted. Yes. So yang keempat adalah kita pergi kepada animated cartoon video. Apa dah masuk animated cartoon video ni? Maksudnya adalah satu jenis video yang mana kita letakkan berbentuk kartun ataupun animasi. Kita letak input bagaimana sesuatu pergerakan dan sebagainya. Tetapi dalam tu terdapat juga penerangan bagaimana korang letakkan audio korang sendiri ataupun korang just letak teks je. Ini adalah sangat satu video yang attract orang untuk tengok. Lagi tengok walaupun video tu agak dalam durasi 5 minit, tapi orang still nak tengok sebab dia gunakan animasi. Itulah satu benda yang sangat penting dalam korang buat benda ni. Dan antara website yang kita nak suggest adalah Powtoon. Sebab apa Powtoon? Sebab Powtoon ni banyak gila dia punya advantage atau benefits. Walaupunnya free trial tapi ada kena bayar. So walaupun dalam tempoh yang agak singkat, tak silap 2 minggu kan, 1 bulan macam tu. Sebab dia banyak gila stock video, stock audio, animation untuk kartun dia banyak gila. So korang boleh gunalah kat situ. So untuk video assignment yang kelima adalah cinematic text, iaitu
kebiasaannya korang tengok kat social media. Untuk assignment agak rare, tapi kita nak suggestkan sebab ia boleh jadi satu perkara yang baru untuk dalam terjun dalam video assignment ni. Tapi yang betul dalam social media ni, social media adalah biasa sangat korang tengok macam orang share motivation video, inspiration, positive vibe sebagainya. Orang letak macam korang tengok ada background and then ada text berjalan and ada dia related lah, maknanya background video tu related dengan text yang korang and tampilkan sekali dengan background music. Betul macam tu. So that's the five kita orang boleh kongsikan. Yang first adalah short film, yang kedua adalah explanation, yang ketiga adalah interview, yang keempat adalah animated cartoon maker ataupun video, dan yang kelima adalah cinematic text. That's all from us. Korang pun tahu keadaan kita macam sekarang, banyakkan duduk kat rumah, stay at home, keep my hygiene, keep fresh, stay safe. Dan thank you WhatsApp tadi dan sebagainya. So kita doa untuk umat Islam khususnya, untuk negara Malaysia, fighting for Malaysia, and thank you for all frontliners untuk berbakti kepada kita. So kita harapkan yang terbaik untuk semua kembali pulih seperti biasa. So selamat menjalani kuarantin anda. So see you in the next video. Assalamualaikum.